Proyeksi baru Sintayong untuk SEA Games 2021. Timnas Indonesia bakal diperkuat oleh dua pemain ini. Namun, sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Jelang SEA Games 2021, Timnas Indonesia U23 yang seolah tanpa persiapan ternyata mulai terlihat skuad yang akan dibawa ke Hanoi, Vietnam. SEA Games 2021 Vietnam akan diselenggarakan pada 12-23 Mei 2022 mendatang. Sejauh ini belum ada pemanggilan pemain atau rencana TC untuk ajang 2 tahunan tersebut. Namun, dari beberapa pernyataan, sudah mulai terlihat komposisi skuad Garuda Muda yang akan berlaga di SEA Games 2021 mendatang. Proyeksi skuad Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2021 di Vietnam pada Mei 2022 mendatang termasuk kepastian Markok dan nasib Pratama Arhan. Yang pertama, komposisi Timnas Indonesia U23 tidak jauh dari pemanggilan terakhir di ajang Piala AFF U23 2022. Namun, dipercaya beberapa pemain yang sudah dipanggil akan memperkuat Timnas Indonesia U23 lagi di ajang SEA Games 2021. Yang kedua, Sintayong telah memastikan bila ingin memanggil pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Untuk SEA Games, kami mau pakai pemain abroad. Sedang komunikasi dengan federasi agar kami bisa buat pemanggilan dari sekarang. Federasi sedang dalam pembicaraan dengan klub-klub tersebut, kata Sintayong kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Media Senayan Jakarta pada Rabu 2 Maret 2022. Yang ketiga adalah Markok. Direktur Teknik PSSI Indra Safri memastikan Markok akan didaftarkan sebagai pemain senior di Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021. Kami sudah daftarkan Markok ke SEA Games 2021 untuk kuota senior, ujar Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Indra Safri yakin Markok tidak akan bermasalah dengan panitia SEA Games 2021 terkait didaftarkannya namanya. Sebab pada Mei nanti pemain Persija Jakarta itu sudah 5 tahun tinggal di Indonesia. Sebelumnya Markok terkendala peraturan FIFA karena tidak bisa menunjukkan bukti mempunyai darah Indonesia dari orang tua ataupun kakek dan neneknya. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.